barusan yang gue dengar tuh benar. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cita setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Apa sih lo datang-datang minta bayaran? Orang kerjaannya aja batal, ya otomatis lo nggak jadi-jadi psikolog. Ya tetep lah, gue harus minta bayaran itu. Sena, please, gue butuh uang itu. Fer, gue bisa ngomong? Iya, duduk aja duduk. Gue manajernya Sena, mau ngobrol sama Sena. Oke. Okay. Sen, lu bisa jelasin nggak? Jelasin. Jelasin apa ya? Jelasin apa? Ini lu benar-benar nggak tahu, Sena. Video lu udah tersebar di akun gosip media sosial. Video apa sih, Fer? Gue nggak tahu apa-apa nih. Serius lu nggak tahu? Ya video apa? Nih. Ya Mbak, maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Maaf. Ambil ini baru. Fer, ini siapa yang ngerekam terus siapa yang nyebarin? Mana gue tahu. Fer, ini gawat banget loh. Ya bener, gawat. Beberapa klien kita juga sudah mutusin kontrak sama kita, termasuk Maharatu, mereka juga masih memikirkan kembali untuk menjadikan kamu sebagai brand ambassador-nya. Hancur gue. Gue ngajarin lo playing victim, tapi bukan berarti lo bisa kayak gitu ke gue, Sienna. Lo sok bilang gak ada apa-apa sama Nino, tapi ternyata apa? Makan tuh Nino. Kayaknya nih orang kena batunya. Pa, nanti malam di rumah akan ada pengajian. Insya Allah papa sama mama kesana ya. Tapi ini Elsa lagi agak kurang enak badan, lagi agak demam. Jadi mungkin Elsa gak ikut, cuman papa mama kesana. Ya Pa, aku ngerti. Mungkin karena cuaca lagi gak mendukung. Dan mungkin pasti kecapean lah, apalagi kan habis dari pengadilan kan kemarin. Askara juga. Kan papa tahu sendiri Askara kok demam kan, tapi untungnya alhamdulillah udah turun. Alhamdulillah kalau Askara udah gak demam lagi. Papa lega dengarnya, nak. Terus, kamu sendiri gimana? Kamu sehat kan, nak? Ya, gimana ya? Aku harus selalu sehat sih, Pa, untuk jagain anak-anak. Tadi aku juga habis selesai masak. Masya Allah. Papa percaya. Kamu kuat, Ona. Ya. Jaga kesehatan kamu terus. Ya, sayang ya. Iya, Pak. Doain terus ya, Pak, ya. Dan semuanya akan baik-baik aja nantinya. Amin, amin, amin. Oh iya, soal surat yang dikasih ke kamu di pengadilan kemarin. Sal udah lapor ke polisi. Jadi nanti kalau kamu ke pengadilan lagi, kamu kan ada pengawalan dari polisi, biar kamu aman. Ya sayang ya. Iya Pak, makasih banyak ya Pak ya. Ya udah kalau gitu aku mau ngabarin itu aja, aku mau jagain Askara dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din, si Askara udah tidur? Udah Ma. Mama juga udah selesaiin semua pesanan untuk pengajian nanti malam. Semua udah beres sih. Terus kamu udah kasih tahu Pak Surya, Bu Sarah? Sal? Kenapa sih? Kamu kok kayaknya hesitant banget kalau Mama sebutin Sal. Kamu tuh belum cerita loh sama Mama. Masalah antara kamu, Sal, Sienna. I'm just curious. Kenapa sih? Sienna nuduh aku kalau aku munafik. That girl? What? Jadi nuduh aku, Ma.
aku juga gak tahu kenapa dia jadi orang yang seperti itu. Fer, ini gimana dong? Gue tuh harus dapetin kontrak itu. Fer, please lo bantuin gue. Lo bantuin gue bersihin nama gue dari video di klub semalam. Please ya. Ya, gimana caranya? Apa yang harus diklarifikasi? Udah jelas kok, semua video lu lagi mabok ada di situ. Jadi, lu harus minta maaf ke publik. Ya, mungkin untuk sekarang lu mesti diem dulu, tunggu situasi udah adem. Terus, urusan sama gua gimana dong? Gua gak mau tahu ya. Gua harus tetap minta bayaran ke lu. Lu minta duit sama Sena? Buat apa? Dia janjiin gua bayaran yang gede, supaya gua acting jadi psikolog. Buat ngerjain Andin, wanita yang bikin dia cemburu. Sienna sewa orang untuk jadi psikolog palsu. Dia mau ngerjain Andin. Tapi untuk apa? Itu barusan yang gue dengar tuh benar. Yang aku dengar semuanya tadi itu benar. Kamu bayar orang buat pura-pura jadi psikolog untuk Andin. Iya. Tujuan kamu apa sih, Sienna? Soal. Enggak. Video yang beredar soal kamu mabuk di klub, itu gimana? Kamu gak usah ngomong. Fer, kita kenal udah lama, ya. Jadi gue butuh lu jujur sekarang. Oke, jelasin ke gue. Apa yang terjadi? Oke. Gak usah, Fer, biar aku aja yang jelasin. Aku gak butuh kamu ngomong! Oke? Aku mau dengar semuanya dari Ferry. Tolong jelasin. Psikolog palsu, video mabuk-mabukan. Gimana? Aduh, ini kenapa Sal jadi tahu semuanya sih? Rasanya mau kabur gue, tapi mau kemana? Dan udah terlambat juga sih, karena Sal udah tahu. Mana Elsa ngechat gue, nuduh gue macam-macam sama Nino. Ini benar-benar hari paling sial dalam hidup gue. Bro, ayo dong. Gak ada yang mau cerita, gak ada yang mau jawab, oke? Gak perlu juga, aku udah tahu semua jawaban. Sal, please, nanti explain, please, ya? Yeah. Mau explain apa lagi? Aku udah denger semuanya, jelas lagi. Kamu tahu gak alasan aku balik ke rumah kamu apa? Karena aku tuh sayang sama kamu, Sienna. Aku peduli sama kamu. Aku mau perbaiki hubungan kamu sama Andin. Tapi apa yang aku dapat? Fakta ini nyakitin hati aku. Aku pikir apa yang Andin omongin soal kamu selama ini tuh salah. Ternyata apa? Benar semua. You know what? Aku gak kenal Sienna yang sekarang loh. Aku gak ngerti kamu kenapa. Tapi kamu udah beda. Oke? Okay? Let me go home. Sal. Aku tuh ngelakuin ini semua karena aku gak suka sama Andin. Kamu pasti gak bisa ngerasain. Kamu gak bisa ngelihat betapa sok polosnya dia. Tapi aku gak ngerasain. Aku bisa ngelihat. Ya, Sienna. Gak lantas bikin kamu bisa nyewa orang buat jadi psikolog palsu untuk Andin supaya mentalnya makin jatuh dong. Aku mungkin bisa bela kamu untuk kesalahan-kesalahan yang lain, tapi kalau untuk yang ini, aku gak bisa. Kesalahan yang kamu buat kali ini tuh fatal.
Ini menyangkut mental orang, kamu tahu nggak? Aku kecewa sih sama kamu. Please, let me. Terus gimana lagi nih? Kerjaan banyak yang hilang. Percintaan gue hancur. Job baru pada cancel semua. Masih ditambah Elsa yang nuduh gue ngambil Nino.